Assalamualaikum, hai everybody, sobat YouTube dimanapun Anda berada. Di video kali ini akan saya bagikan cara merekam video call WhatsApp di HP Oppo A5s ya, sesuai dengan request dari para subscriber yang menanyakan tentang bagaimana cara merekam video call WhatsApp di HP Oppo A5s. Setelah sebelumnya saya share video tentang cara merekam video call WhatsApp di HP Samsung tanpa aplikasi ya. Jadi cara ini hanya memanfaatkan aplikasi bawaan yang ada di handphone tanpa mendownload aplikasi tambahan. Dan apakah perekaman video call WhatsApp di HP Oppo A5s ini terbukti full audio dengan suara eksternal maupun internal? Yuk kita buktikan sama-sama. Namun seperti biasa, sebelum saya lanjut ke tutorialnya, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja, let's get tutorial started. Oke, di sini saya akan mencoba merekam layar menggunakan handphone Oppo ya, tepatnya Oppo A5s. Untuk melakukan perekaman layar di HP Oppo A5s ini, Anda bisa usap layar dari atas ke bawah ya, seperti ini. Kemudian di home screen ini Anda cari icon rekam layar ya, yang berlogo seperti kamera video ya. Di sini tidak ada. Jika tidak ada, Anda bisa klik yang ini ya. Menu paling atas ini Anda cari. Nah, ini di paling bawah ada icon kamera ya, atau kamera video. Kita klik, kemudian ada angkanya seperti ini, tanda mulai. Ini sudah mulai ya. Oke, selanjutnya saya akan membuka YouTube ya, seperti ini. Saya akan mencoba memutar video short YouTube. Apakah keluar suaranya nantinya? Oke, untuk rekamannya saya hentikan dulu dengan cara kita ketuk ya, dan rekaman sudah masuk ke galeri. Selanjutnya saya akan buka di galeri. Kita bisa cek di sini. Kita play. Untuk audio internalnya bisa keluar ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba melakukan rekaman video call ya, dengan rekam layar di HP Oppo A5s ini. Kita hidupkan dulu screen recordernya. Selanjutnya kita klik di icon kamera ini ya. Rekaman sudah dimulai. Oke, kita akan coba mengecek ya, apakah audionya keluar. Kita coba buka di galeri ya. Yang tadi cara rekam layar di HP Oppo, khususnya HP Oppo A5s ya, yang mana dari hasil perekaman di HP Oppo A5s tanpa aplikasi tambahan memanfaatkan menu yang ada di home screen HP Oppo A5s, kesimpulannya adalah untuk audio internal dan eksternalnya terbukti bisa muncul ya. Khusus untuk merekam video call WhatsApp, ternyata audio dari orang yang kita telepon itu tidak keluar ya. Jadi kesimpulannya, untuk aplikasi bawaan yang ada di HP Oppo A5s ini tidak cocok ya untuk melakukan perekaman video call di WhatsApp ya, karena terbukti tidak keluar suara orang yang kita call atau kita telepon ya. Untuk yang lain-lain, audio internal dan eksternal, bisa keluar semua kecuali untuk video call WhatsApp ya. Oke, semoga
bermanfaat untuk dijadikan referensi dan rujukan ya, khususnya di HP Oppo A5s. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.